Dua tahun sudah masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kota Tangerang, diselimuti wabah virus COVID-19. Dan saat ini sudah berangsur-angsur membaik. Pemerintah kota Tangerang menggelar MTQ ke-21 yang dilaksanakan di pusat pemerintahan kota Tangerang. Kegiatan MTQ dibuka langsung wali kota Tangerang Haji Arief Erwismansa dengan ditandai pemukulan beduk yang diikuti seluruh Forkopimda. Camat Karawaci Mahdiar menuturkan, dengan dilaksanakannya MTQ, dirinya mewakili seluruh masyarakat Kecamatan Karawaci sangat antusias, dan kegiatan tersebut merupakan syiar Islam. Hari ini kita setelah sekian lama pandemi, alhamdulillah Kota Tangerang mengadakan lagi MTQ. Kita sangat antusias, semua kecamatan beserta seluruh elemen yang ada, LPTQ, MUI dan semuanya. Insya Allah kita hadir di sini dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dan ini adalah sebuah syiar Islam yang kita mulai lagi setelah di masa pandemi ini kita cukup menjaga, dan mudah-mudahan ini menjadi kebangkitan bersama buat kita semua, termasuk buat Kota Tangerang. Dan sebelumnya dirinya sangat kehilangan di saat pandemi COVID-19. Seluruh kegiatan masyarakat dibatasi untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunan. Iya, yang pasti ada kehilangan tersendiri. Saya ingat sekali terakhir itu kita di Kecamatan Pinang kalau tidak salah, kita di sana. Dan setelah itu kita menyesuaikan dengan kondisi-kondisi pandemi, dan ya mudah-mudahan dengan adanya MTQ ini sendiri kita bisa meningkatkan keimanan dan juga dakwah di Kota Tangerang, dan kita semua mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan MTQ ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, lalu juga tujuan dari pelaksanaan MTQ ini bisa kita dapatkan, dan ini juga menjadi salah satu sarana syiar dan juga hiburan buat masyarakat kita yang sangat positif dan bermanfaat. Tangerang, ayo! Karawaci, eksis!